Dikenal akan sejarah tamannya, Surabaya seolah tak pernah henti untuk terus membangun lahan terbuka hijau. Kali ini ada tim jurnalis dari SMAJ Aceh Surabaya yang berkeliling dari timur hingga ke barat Surabaya untuk mengeksplor keindahan wisata Surabaya. Berikut informasinya. Surabaya, siapa sih yang tidak mengenal kota Surabaya? Kota yang paling terkenal dengan kehijauannya. Saat ini, saya sedang berada di antara kehijauan yang indah dan menyejukkan mata di Surabaya Timur. Ya, Taman Sakura. Tempat ini adalah tempat pembuangan sampah akhir. Ya betul. Ini tempat pembuangan sampah akhir pembuangan di Surabaya. Titik akhirnya di sini. Lalu bagaimana bisa terpikirkan mengubah dari tempat pembuangan sampah akhir menjadi taman yang hijau ini? Ya itu dari pemikiran Bu Risma yang waktu mendapat Wali mendapat kepala dinas PKP dulu dan memikirkan masalah taman ini sampai penanaman bambu-bambu itu semua ide dari kepala dinas PKP waktu itu dipegang oleh Bu Risma. Sampai sekarang mendapat tugas sebagai kota tetap masih di koordinat komando oleh Wali. Kita telah menelusuri Surabaya dari bagian timur hingga bagian barat. Tidak hanya keindahan alam, tetapi kulinernya juga tidak kalah menarik. Saya Kelson, Raven dan Clement pamit undur diri dan sampai jumpa.